Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tanaman aren yang sudah kami proses untuk berkecambah. Ini kami mulai dibuat perlakuan agar dia berkecambah pada tanggal 16 Desember 2018 dan sekarang tanggal 26 Januari. Ada tiga bentuk yang pertama itu memakai serbuk gergaji. Yang kedua, kami mencoba memakai serbuk gergaji dan pasir. Dan yang ketiga, memakai tisu. Ini sebagian dari aren yang ada sudah kami pindahkan ke polybag. Ini kami hanya memperlihatkan bahan dari proses agar aren ini berkecambah. Ini adalah aren yang sudah berkecambah, belum sempat kami tanam. Tetapi dari percobaan yang ada, ternyata media tisu lebih banyak menghasilkan kecambah. Dari 100 biji yang kami belikan perlakuan, itu 95% berhasil berkecambah. Sedangkan untuk yang memakai serbuk gergaji saja, itu dari 72, 14 belum berkecambah. Sedangkan untuk yang memakai serbuk pasir dan serbuk gergaji, itu dari 102, 16 belum berkecambah. Jadi dari percobaan ini ternyata kami menyimpulkan bahwa media tisu itu lebih banyak yang berkecambah. Ini adalah dari tiga media kami kumpulkan dan belum kami tanam. Umurnya hampir 1 bulan 10 hari. Ya seperti ini kira-kira. Kita akan lihat bagaimana bentuk hasil tanaman aren yang kami sudah tanam, mulai dari aren ini keluar mata ikan. Kita lihat, ini adalah tanaman aren yang sudah kami masukkan ke dalam polybag. Kita akan coba lihat yang mana kira-kira. Nah, kita lihat ini belum pernah kami bongkar. Ada beberapa yang sudah pernah dibongkar. Kita lihat ya, ini kita gali saja. Kita gali seperti apa kira-kira, apakah sudah tumbuh akar, gimana, cukup dalam. Mungkin sebaiknya kita bongkar saja seperti ini, lihat bagaimana perkembangannya. Umurnya sudah 1 bulan. Nah, ternyata dengan umur segini sudah seperti ini ya, tanaman arennya cukup bagus perkembangannya ya. Kita coba masukkan lagi. Inilah bibit-bibit aren dengan umur segini memang belum tumbuh daun, dan menurut teori yang ada itu nanti akan baru tumbuh daun sekitar 2 bulan. 2 bulan ya, setelah dia mulai berkecambah nanti akan mulai tumbuh daun. Demikian untuk sesi kali ini. Kita berjumpa lagi di sesi-sesi berikutnya, dan mudah-mudahan kita membahas tentang tanaman aren ini lebih lanjut. Terima kasih.